Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kasbin Motovlog. Kali ini kami motovlog di daerah Taman Wisata Laut ya, di Kabupaten Pesawaran. Inilah kita menuju laut ya, di Pantai Pesawaran, Provinsi Lampung ya. Ini sudah di pinggir laut sebenarnya, sebelah kiri ini sudah laut ya. Cuman kan masih ada lahan-lahan ya, ada pemukiman juga. Jadi kita menuju terus. Kalau terus saja itu nanti kita masuk sampai di Kecamatan Padang Cermin ya. Yang belum subscribe mohon subscribe ya. Yang sudah, terima kasih dukungannya, supportnya ya. Ini daerah perbukitan ya, jadi naik turun ya. Ada juga yang bagus, ada juga yang kurang bagus jalannya. Tapi masih banyak pemukiman di sini, ya. Kampung-kampung lama gitu. Ini musim kemarau, jadi banyak tanaman-tanaman yang kering ya, apalagi di pantai. Ini kan daerah pantai ya, terik sekali. Padahal ini belum siang ini. Ini San Mori ya, pagi-pagi hari Minggu sekitar jam 7 ya. Ya lewat ini jam 7 dari rumah maksudnya tadi. Mungkin ini sudah sekitar jam 8 mau ke 9 gitu ya. Tapi sudah panasnya udah terasa ya. Belum terlalu ramai ya. Karena biasanya ini kalau siang hari libur gitu penuh jalan sini nih ya. Ini belum ya, jadi kita masih bisa menikmati jalan ya. Ya. Kalau udah siang biasanya nanti bus-bus pariwisata itu udah, aduh, bukan satu ya, berderet-deret gitu busnya itu. Nah, itu yang bikin ada gangguan satu, udah diikutin belakangnya, bikin macet. Ini masih banyak pemukiman ini karena ini masih dekat kota ya, kota Bandar Lampung ini masih dekat, jadi masih banyak pemukiman. Tapi ini sudah masuk Kabupaten Pesawaran ya. Bukan masuk Kota Madya Bandar Lampung. Ini masih banyak pemukiman-pemukiman di sini. Belum terlalu ramai ya, nggak tahu nanti siang ya. Tapi pagi ini masih bisa menikmati jalan kita. Ya. Nggak perlu ngantri, nggak macet ya. Tapi nanti kalau udah siang itu udah macet di sini. Langganannya itu macet. Banyak sekali yang rimbun-rimbun di sini ya. Jadi teman-teman, ini sebelah kiri ini laut ya. Ya mungkin berapa meter gitu ya. Sekitar ya bisa mungkin enggak nyampe ini, kalau 500 meter mungkin enggak nyampe. Jadi udah langsung laut ya. Makanya biasanya di sini ada pintu masuk untuk pantai-pantai yang sudah dikelola oleh
beberapa perusahaan gitu ya, swasta yang ngelola biasa. Ya untuk bersantai di pantai, tapi juga untuk pangkalan kapal, untuk berenang ke laut, ya surfing, ya. Jadi banyak sekali yang ditawarkan kalau sudah ke laut. Dan di seberang sana, di pulaunya itu banyak juga orang jualan. Bahkan ada rumah makan besar, ada masjid, ya. Jadi teman-teman kalau memang mau ke sini, ya tidak usah khawatir. Biasanya ada juga yang menawarkan paket gitu, berapa orang gitu, plus makan gitu, ada ya, ada ya. Jadi tergantung kita mau bagaimana gitu. Mau jalan sendiri juga boleh dengan nyewa kapal gitu, nanti makannya di seberang di pulau ya, ada rumah makannya ya. Bahkan pernah karena hari Jumat, ada masjid Jumatan juga di laut. Masjidnya memang di laut. Jadi bukan di pantainya ya, rata-rata mereka ya itu berwisatanya itu ke pulaunya gitu. Jadi jarang yang di pantai itu jarang. Ya, ya ada, ya ada. Cuman sebagian besar itu ke pulaunya ya. Mandi-mandi itu di dekat-dekat pulau itu biasanya memang disiapkan, termasuk permainan-permainan itu di dekat-dekat pulau itu gitu. Jadi mungkin ini yang agak spesifik ya, di Pesawaran Lampung yaitu ya. Jadi permainan-permainan bukan di pantai, bukan ya. Nanti nggak akan ketemu ya. Ini kita pakai NMAX ya, karena boleh dikatakan apa ya, NMAX itu ya selama ini dari tahun 2015 ini berarti udah tahun ke-8 ya, untuk buat naik turun gini enak ya, tetap tenaganya itu enggak berkurang gitu. Mau sampai berguncengan berapa banyak itu yang bawa anak-anaknya gitu, pakai NMAX. Dan motor-motor lain itu kan nanti pas tanjakan powernya berkurang. Kalau NMAX biasa-biasa saja. Terserah mau nanjak mau apa. Dia kelemahannya itu kalau jalan jelek aja. Jalan jelek nggak enak sama sekali, ya. Dia maunya di jalan mulus terus. Itu, ya. Udah jalan jelek ya, shocknya ya, bannya pokoknya banyak yang kok jadi nggak nyaman gitu ya itu. Tapi kalau buat naik turun sini, wah, daerah-daerah pegunungan gini nih, waduh, nah, mantap ya, nggak perlu khawatir. Ini pohon-pohon kan masih banyak yang rimbun ya, banyak. Jadi sejuk, apalagi ini pas musim kemarau ya, kalau pas musim hujan, waduh, hijau semua itu. Jadi sejuk gitu rasanya lewat jalan sini ini ya. Membawa kesejukan gitu ya. Boleh nanti teman-teman, banyak di sini hampir dari mana saja intinya, bukan hanya dari Lampung yang berwisata di sini. Kalau dilihat dari plat nomornya tuh dari daerah Jawa Timur, AE mana itu, AE ada Madiun, Ngawi gitu ya, ada Z nggak tahu ini Z mana, ada tadi ketemu. Ada juga AB, berarti dari Jogja. Nah, jadi banyak dari luar kota, belum yang dari Sumatera ya.
Seperti di Palembang itu juga ke sini, karena di Palembang kan anda nggak ada pantainya, pantainya terlalu jauh ya, jadi malah ke Lampung ya. Cukup ramai ini ya, dan bukan satu tempat itu, ada beberapa titik itu yang ditawarkan itu untuk bisa nyebrang ke pulau itu di beberapa titik, jadi bukannya satu tempat ya. Tapi mau duduk-duduk di pantai gitu juga boleh, boleh juga, bebas itu malah. Sekedar melepas penat sambil lihat laut, makan-makan boleh dah. Pinggir laut gitu, dan enggak perlu bayar kalau itu mah, gratis banyak. Tinggal nyari lokasi, gelar karpet, udah. Makan-makan gitu. Nanti kalau pas airnya pasang bisa mandi-mandi ya. Jadi kalau air lagi surut kadang ya batuk, batuk karang nanti malah kakinya kena ya. Biasanya kalau pagi ini surut tapi ntar lagi agak siang udah mulai naik. Cepat sekali dia kalau udah naik. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau pagi surut, surut biasanya. Jam-jam segini ini jam-jam surut ya. Tapi sebelum sampai tengah hari nanti, ya, tengah hari itu udah mulai naik, 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 naik gitu. Air pasang mulai cepat sekali ya. Ini masih pemukiman, jadi masih memang iya jauh ya, ya lumayan lah gitu ya, masih daerah pemukiman, belum sampai. Ini kan masih pemukiman-pemukiman ya. Biasanya kalau yang udah deket pantai, tempat wisata itu udah. Udah jauh dari pemukiman, jadi agak kosong tempatnya biasanya. Sini ini masih masih pemukiman ya. Nah, apa ini? Kayaknya ini Hanura ya, kampung Hanura ya, di sini. Ini kampung terakhir ini Hanura itu. Rame memang, Hanura itu rame. Dulu ada itu Transat ya, Trans Angkatan Darat ya. Itu yang bikin rame daerah sini. Saya kira itu dulu Mas ya, teman-teman semua. Ini ada